dari Manro. Tadi kan main Manro. Tadi maksudnya? Nggak apa? Nggak apa? Nanti di nombor mana? Ke baru ah? Nombor-nombor baru B A L. Nggak, nombor-nombor. Nombor 921 681 681 41 41 dah. Okey, nombor ni jadi last white je. Tapi siap. Ya, selamat datang Riz, selamat datang Cikgu Firman. Terima kasih Riz live pada petang ini. Okey, kita sedang menunggu untuk peringkat akhir MSHD Mobile Legend Bang Bang perlawanan antara SMK Pantarmis dan juga KB Seri Manjung. Dan kita boleh lihat di situ KB Seri Manjung di bahagian pasukan biru dan juga SMK Pantarmis di pasukan warna merah. Jadi kita sedang menunggu Marshall untuk masuk ke dalam game. Hahaha, saya balik awal. Riz, kamu apa tadi? Bawah 18 kan? Okey, mohon semua sharekan live ini untuk kita memberikan sokongan yang penuh kepada KB Seri Manjung ataupun SMK Pantarmis. Riz, biru tim apa, merah tim apa? Baik. Tim biru adalah dari pasukan KB Seri Manjung dan juga merah dari SMK Pantarmis. Okey, boleh. Okey, alright. So, Assalamualaikum ya Teacher MLBB ya. Selamat datang. Marilah sama-sama kita saksikan peringkat akhir Mobile Legend Bang Bang MSHD Manjung pada petang ini. Go Ju Go Oktober. Oh, tentang bulan Oktober kan. Nama pun Oktober tu. Baik, Marshall sekejap lagi akan
masukkan ke dalam drafting setiap pasukan. Jadi dalam fasa drafting ini kita boleh lihat lah hero-hero apa yang mereka akan bawa masuk ke Land of Dawn dan juga hero apa yang mereka akan keluarkan dari permainan. Kuat lawan Kevin Manjung tadi. Ya, betul-betul. Kevin Manjung ni saya lihat drafting dia cukup bagus dan gameplay pun bagus. Oh, Riz KDSK ya tadi ya? Go SMK Patermes, Cikgu Firman. Ya. Yeah. Paris tu. Okey, diharap semua viewers 11 mata memandang diharapkan bersabar untuk kita menonton menonton peringkat akhir MSSD Manjo Mobile Legend Bang Bang pada petang ini. Sayalah boy. Ritz, yeah Ritz. Firman, Cik Firman. We strive together. October, jom Michael semangat. Oh, ini daripada viewers dari pasukan mana ni? SMK Patarmis ke? Sir, what's your command? Your team is banning. Okay, baik. Kita telah memasuki dalam fasa drafting untuk draft pick ya. Setiap pemain pasukan biru dan juga pasukan merah. Kita boleh lihat di situ Fanny dan juga Ruby telah dikeluarkan oleh tim KV Sri Manjung. Sekarang tim SMK Petermis telah mengeluarkan Trizla. Trizla fighter yang begitu keras sekali. Dan band yang kedua, adakah Angela ataupun Rafaela? Ya, seperti saya katakan tadi, Angela, hero yang OP di patch kali ini telah dibawakan keluar. Michael Kaiser, select slot yang pertama. Apakah hero kegemaran anda dan apakah hero yang akan dipilih oleh Michael Kaiser daripada KB Seri Manjung? Valentina. Ya, daripada KB Seri Manjung. Dari tadi memang Valentina memang dia orang daripada tadi memang masukkan Valentina di dalam Man of Now dan di SMK Patermis. Ada Nana dan juga Niritel sebagai goal laner. Nana juga sebagai mid laner. KB Seri Manjung adakah membawa masuk kembali Bruno ataupun hero yang lain? Ya, itu dia seperti yang saya katakan tadi. Bruno telah dibawa masuk dan juga Yuzhong seperti game yang selepas. Ya, game yang semifinal tadi. Di SMK Petermis, kita lihat Chow. Adakah Chow sebagai Roma ataupun ESP laner? Dan di sini saya ingin menjemput rakan sekolah saya yang nama Tape. Ya, selamat datang Tape. Okey, terima kasih kepada rakan tugas yang berkata pada ini pertemuan kami bagi memeriahkan suasana perlawanan akhir di antara KV Sri Manjung di Blue Team akan menentang SMK Pantai Remes di Red Team dan sekarang adalah drafting yang sedang dijalankan. Apakah hero yang akan di-ban bagi pasukan SMK Pantai Remes? Lancelot, seperti yang kita jangkakan, Lancelot. Player yang satu hero yang memang sangat susah untuk kita kill dan kita tangkap kerana Lancelot ni memerlukan betul-betul player yang fast hand. Betul. Dia hero yang sangat lincah. Lincah, betul. Jadi kalau Lancelot tidak di-ban, mungkin salah satu akan menjadi masalah kepada SMK Pantai Remes. Okey, serius tu, komen di situ. Riz, Dian tu Malaysia 60 Valentina. Oh, patut dah memang sangat-sangat pro ya. Dan double Riz final kali. Ya, final antara KB Sri Manjung dan juga SMK Pantai Remes. Dan Amon telah pun dibawa masuk dan kita juga telah bankan Nolan sebagai band yang terakhir bagi KB Sri Manjung. Adakah dia akan membawa masuk Minator
seperti game yang telah pun dijalankan semasa VMT tadi. Cukup faham. Ya. Ambil balik. Ambil balik Ben. Ya, daripada seperti game yang sebelum ini. Betul. Ini adalah line up seperti semifinal yang telah pun kita jalankan semasa ini. Dan Diki telah pun dipik dan dibawa masuk untuk line up bagi SMK Pantai Remes di final ini. Jadi apakah yang akan ditunjukkan oleh kedua-dua pasukan? Jadi sama-sama kita saksikan bagi perlawanan final yang akan kita masuk ke line up down sebentar nanti. Jadi kepada 17 mata memandang, terima kasih. Berikan sokongan anda kepada kedua-dua pasukan sekiranya anda daripada... pasukan KV Seri Manjung ataupun daripada SMK Pantai Remes. Berikan kata-kata semangat, titipkan doa buat sahabat-sahabat yang sedang berjuang di sini. Teruskan tekan-tekan skrin bagi FYP TikTok live kita pada sebelah petang ini. Tak ada tak. Jadi ayuh masuk ke line of down. Perlawanan akhir MLBB MSSG peringkat daerah Manjung. Perlawanan di antara KB Seri Manjung menentang SMK Pantai Remes. Di mana kedua-dua pasukan sedang terus untuk mendapatkan jungle yang pertama bagi mengelakkan ataupun mencepatkan level up bagi membuka ulti. Jadi di situ ada sedikit pertempuran di bahagian tengah mana Diki cuba untuk clear lane secepat yang mungkin. Ada pertempuran di bahagian tengah antara Diki, Nana. Apakah ini akan mendapatkan first kill ataupun first blood pada minit-minit awal perlawanan pada peringkat akhir ini? Kedua-dua pasukan haruslah berhati-hati dalam membuat sebarang perancangan supaya tidak merugikan kedua-dua pasukan, kerana ini adalah perlawanan akhir bawah 18 tahun MSSB daerah Manjung. Adakah ini adalah first blood? Adakah masih lagi terselamat Minitor? Adakah selamatnya? Ya. Tidak terselamat di situ. Akhirnya dijatuhkan oleh Amon dengan first blood. Minitor telah pun ditumbangkan. Walaupun Minitor tu begitu besar dapat ditumbangkan oleh Amon ya. Betul. Jadi Amon pun sedang mendapatkan seberapa banyak jungle. Dan kita boleh lihat di situ Yun Song sedang mencuba cut lane di ESP lane. Dan Minotaur super membantu Pain untuk mendapatkan turtle yang pertama untuk team KV Seri Manjung. Betul, adakah mereka berjaya mendapatkan turtle yang pertama ni? Ya, Pain berjaya untuk mendapatkan turtle yang pertama. Adakah Amon tersidur di situ? Ya, Amon ditumpangkan oleh Pain. Ya. Masih kosong-kosong kan ni? Ya, yeah, masih kosong-kosong. Baru first round final yang tim yang pertama. Jadi kat sini kita lihatkan beberapa beberapa perkara yang tidak seharusnya dilakukan. Antaranya seperti kematian jungler ini satu yang merugikan tim. Kerana itu akan mengganggu gerakan goal. Mana sekarang ni gerakan goal juga ada sedikit perbezaan hampir 1000. Walaupun minit hanya baru masuk minit ketiga perlawanan dengan dua berbalas satu. Jadi untuk makluman semua, KV Seri Manjung akan berada di blue team dan SMK Pantai Remes berada di red team. Ini adalah perlawanan final dengan yang pertama. Itu dia sedikit ada pergerakan ataupun sedikit pertempuran di bahagian tengah. Mereka berjaya untuk menumbangkan ke salah satu hero ataupun berjaya melarikan diri.
Ya, Minato dapat menjayakan diri dan dapat mengelak flame shot daripada Nana. Hampir-hampir terkena flame shot daripada Nana. Adakah Bruno dapat ditumbangkan oleh jungler Amon dan flame shot daripada Digi tidak cukup lagi kuat pada ketika ini ya. Betul, untuk menjatuhkan Bruno sebentar tadi. Dan Zidak Bin sedang menuju ke hadapan untuk mencari Marksman. Nampaknya cucuk lepam ya, perlu berpatah kembali. Dan di situ ada pergerakan di kawasan circle. Circle kedua telah dispawn. Okey, cucuk lepam Bin sedang mengambil circle. Adakah akan diganggu oleh tim merah dan Bruno tim biru dapatkan circle untuk tim beliau. Dan itu ada sedikit pertempuran. Naga sedang keluar, sedang menuju ke arah Marksman dan Amon. Adakah Amon dapat dikembangkan oleh Yuzong dan adakah dia selamat ataupun dia telah dipijak oleh Minato ya? Betul tu. Jadi perkara-perkara seperti ini tidak seharusnya berlaku kerana ini adalah merugikan pasukan hampir 4 hero yang mati sebentar tadi. Jadi itu adalah satu kerugian dan sedikit kesilapan mungkin dilakukan oleh SMK Pan Hermes. Jadi kita harap perlawanan seperti ini akan berlangsung ataupun bergerak seperti yang dirancang oleh setiap pasukan ataupun jurulatih yang telah pun merancang setiap pergerakan, pilihan grafik dan pemilihan hero. Mana di sebelah bawah Jiro telah mendapatkan Dairo, satu turret di bawah. Betul. Dan Dairo, Bruno telah mendapatkan satu turret di atas. Dairo dapat bergerak secara bebas di bahagian bawah sehingga turret di bahagian bawah berjaya dijatuhkan. Ini juga ada satu kesilapan daripada XP laner mana meninggalkan lane terlalu lama hingga membiarkan Dairo membuat pergerakan bebas di bahagian bawah. Adakah Dairo percaya dijatuhkan? Ya, seperti yang dijangkakan, mereka tidak memberi sedikit ruang pun kepada SMK Pantai Remes untuk bernafas. Selagi ada hero yang masuk, mereka akan terus menyerang dan terus menyerang untuk hero-hero daripada SMK Pantai Remes. One by one antara dua-dua jungler. Dan itu dia, Amon dapat melepaskan diri dengan dia punya invisible. Passive Amon ya, passive Amon ni dia boleh hilangkan diri ya. Hilangkan diri, betul. Turtle yang ketiga dah keluar. Adakah pasukan KV Sri Manjung akan mengambil turtle dengan selesa ataupun akan diganggu oleh tim SMK Patermes? Nampaknya saya tengok sini nampaknya cucu kepam Bin memang betul selesa untuk mengambil turtle. Betul, dekat ni memang kalau kita tengokkan daripada SMK Patermes perlu membuat sedikit pertahanan bagi base mereka kerana mereka sekarang ni sedang digasak bagi daripada KV Sri Manjung. Begitulah kelihatannya seperti yang kita lihat sekarang ni, betapa mudahnya mereka menjatuhkan turret yang berada di bahagian tengah. Dan sedikit pengunduran daripada SMK Pantai Remes bagi mengelakkan lebih banyak kematian yang kerana bakal merugikan pasukan. Dan kita juga dapat lihat di sini perbezaan gol agak sedikit banyak, sedikit berbeza dengan hampir 7,000 gol dengan 8 berbalas 1 kematian. Di mana sekarang baru memasuki minit yang ke-8. Ini sesuatu yang tidak sepatutnya berlaku. Sepatutnya SMK Pantai Remes perlulah mencari lagi banyak gol. Dan kita dapat lihat betapa rotation daripada KV Sri Manjung ini sangat-sangat baik dan tidak membenarkan jungler daripada SMK Pantai Remes untuk membuat kerja-kerja jungler di mana mereka membuat satu rotasi yang cukup-cukup baik ya. Cukup-cukup baik. Dia punya Roma tu memang amat-amat berfungsi. Amat ya, berfungsi pada dan ketika ini. Itulah pentingnya Roma kerana ia membantu pasukan. Dapat membantu pasukan untuk terus push kepada pasukan lawan.
Yang kita lihat dari situ di tengah adalah Amon seorang untuk membuat kerja-kerja jungle ya, yeah, untuk menaikkan level dia dan terus akan mendapatkan goal untuk pasukan. Betul, dan sepatutnya Amon pada ketika ini membantu rakan-rakan lain bagi membuat pertahanan di bahagian base. Walaupun Amon dapat menaikkan level ini cepat, tapi sebenarnya base kita berada dalam posisi terbuka dan mudah untuk menaikkan kerana perlawanan 5 lawan 4 mungkin sesuatu yang berbeza. Dan di sini ada sedikit pertempuran. Double kill buat Ben, triple kill buat Ben. Maniac buat Ben. Empat hero telah pun ditidurkan. Adakah ini akan terus masuk dan menghancurkan kristal yang sedang terbuka luas? Tetapi apakan daya, creep tidak sampai, masih lagi dapat bertahan. Adakah hero-hero daripada SMG Pantarmes dapat bertahan, dapat meneruskan perjuangan pada final yang pertama ini? Okey, masing-masing dapat hidup awal, dapat mempertahankan di tarik tengah dan di tarik yang di sebelah bawah. Walaupun sebentar tadi Ben telah pun mendapat maniak, memang sesuatu yang bukan biasa untuk kita. Memang ini adalah satu game perlawanan akhir yang sangat-sangat istimewa kita khaskan kepada 42 mata memandang pada dan ketika ini. Jadi perbezaan gol pula menghampiri 10,000 gol. Jadi SMK Pantarmes haruslah membuat sesuatu. Oh, tanpa kita sedari, Harry. Ya, betul-betul. Telah pun dijatuh dan diambil oleh pasukan Kevin Seri Manjung yang sekarang sedang menuju melalui atas. Lane atas, menuju terus masuk ke dalam base SMK Pantai Remes. Adakah ini satu pengakhiran untuk SMK Pantai Remes ataupun dapat membuat pertahanan yang baik? Betul. Adakah juga ia akan menjadi satu titik noktah bagi KV Seri Manjung? Kiranya mereka terus membuat seperti ini. Itu dia, telah pun masuk ke dalam. Ada satu pengakhiran yang satu pengakhiran untuk SMK Pantai Remes dan satu kemenangan untuk KB Seri Manjung untuk final round yang pertama ini. Begitulah kesudahan yang telah pun kita saksikan, di mana kristal telah pun dipecahkan begitu mudah. Mereka dijatuhkan oleh pasukan daripada KB Seri Manjung. Tahniah untuk game yang pertama. Adakah SMK Pantai Remes akan bangkit bagi perlawanan yang kedua untuk meneruskan the best of three? Sekiranya itu berlaku, perlawanan ketiga akan diadakan. Tetapi sekiranya itu tidak berlaku, maka the best of two straight kemenangan kepada KV Seri Manjung. Kita akan tiada perlawanan yang ketiga. Jadi sama-samalah kita doakan, titipkan doa dan semangat daripada 46 mata memandang kepada sahabat-sahabat kita, kepada anak-anak murid kita yang sedang berjuang di perlawanan akhir bagi MSSD Daerah Manjung bawah 18 tahun ini. Jadi untuk makluman, ini adalah perlawanan final di mana hari ini adalah hari yang ketiga. Semalam adalah di bawah 15, pada hari Selasa bawah 12 telah pun selesai, dan hari ini adalah perlawanan akhir, perlawanan yang sangat-sangat kita nantikan, perlawanan yang bakal menentukan siapakah yang akan bergelar juara bagi julung kalinya yang telah pun diadakan di Daerah Manjung bagi persiapan bagi untuk meneruskan ke MSSPK yang akan berlangsung tidak lama nanti. Jadi sama-sama kita doakan pada 40 mata memandang, teruskan share, teruskan like live kita pada hari ini. Jadi kita akan bacakan sedikit komen yang telah pun komen. Terima kasih kepada Hakim 463, KBSM terbaik. Thank you juga, boleh lah ni, come on, come on. Kepada AMR, good luck SMKPR. Kami dari jauh support PPKI SMKPR. Terima kasih AMR. Kita juga dapat melihat di mana admin KV Seri Manjung juga ada masuk dalam live kita. Kita minta juga admin KV untuk sharekan kita punya live ni pada grup-grup cikgu-cikgu yang mungkin ada, mungkin yang anak-anaknya terlibat pada perlawanan akhir ini. Dan kita juga mohon kepada semua yang ada 39 mata memandang untuk sentiasa share. Biasalah kan, nampak macam mana, dah tahu power. InsyaAllah sekiranya rezeki, kerana rezeki itu tidak pernah salah,
kalau sekiranya ada sedikit percaturan daripada jurulatih daripada SMK Pantai Remes, kita yakin akan ada kebangkitan daripada SMK Pantai Remes ini. Macam mana nak masuk tournament ni? Okey, baiklah Kal, kita akan menjawab soalan Kal. Perlawanan ini ataupun tournament ini hanya akan di melalui sekolah sahaja, akan melalui PKPK ko, PKPK ko curriculum lah. Dia akan melalui PPD Manjung. Dan untuk tahun ni akan maksudnya tournament ni telah pun habis lah. Kalau kata-kata nak masuk tahun depan lagi, insyaAllah. Tapi itu pun bergantung pada Kal lah. Kalau Kal tingkatan 5 tahun ni, maksudnya tahun depan tak adalah. Okay, kita pun telah masuk ke draft pick. Jadi kita akan teruskan ke pusingan yang kedua. Mana penentuan pusingan ini bagi SMK Pantai Remes? Adakah sedikit kebangkitan bagi memenangi ke pertandingan ataupun perlawanan yang kedua ini? Di mana perlawanan pertama tadi telah pun dimenangi oleh KV. Dan kita akan change side di mana SMK Pantai Remes akan berada di blue team dan KV Seri Manjung berada di red team. Jadi kepada semua yang sedang melihat ni, tolonglah sambil-sambil tu like-like kita punya ataupun tap-tap screen, kerana like tu adalah percuma. Kita cukupkan 1000 like kita pada petang ni. Sekarang jam menunjukkan 2.20 minit petang. Jadi kita juga doakan agar kepada kedua-dua pasukan ini berikan semangat, berikan doa kepada oleh rakan-rakan yang sedang melihat pada hari ini. KVSM bot, tak ada orangnya dekat sini. Kita sampai tu Manjung nombor 3 dulu. Bye bye bye. Apun Sarit, prime dah hilang. Alamak. Pantai solid ya, insyaAllah. Mudah-mudahan ada sikit percaturan daripada jurulatih Pantai Remes untuk membuat sedikit perubahan dan sebagainya. Kita doakan agar tim pasukan Pantai Remes beroleh kemenangan bagi perlawanan yang kedua. Ataupun KV ingin meneruskan momentum pada game yang pertama tadi, itu akan diterjemahkan di dalam perlawanan yang kedua nanti. Terima kasih kepada yang sudi share like kita punya live pada petang ni. Terima kasih kerana sudi belanja. Baru dia cakap 1000, dah 1000k like. Terima kasih. Orang memang supportif, memang terbaik. Terima kasih kerana sudi berikan semangat kepada kami untuk meneruskan caster pada petang ni. Saya juga antara newbies caster. Di mana hari ni baru hari ketiga menjadi caster. Dan kita nak maklumkan mungkin ada sedikit kesilapan dalam pertuturan, sedikit kesilapan dalam percakapan. Kami mohon beribu kemaafan. Kita pun masih lagi dalam tempoh pembelajaran untuk kita akan penambahbaikan di masa-masa akan datang. Jadi doakan kami supaya sentiasa berada dalam keadaan yang okey dan boleh menghiburkan. Menghiburkan akhir ini petang-petang ni. Ya, betul-betul. Dalam petang yang agak-agak mendung juga sekarang mendung ni. Mendung ni, betul. Okey, kita tengok situ Kal. Cikgu tak khabar pun ada tournament baru nak masuk. Kal dari sekolah mana tu, Kal? Ya, Kal dari sekolah mana, Kal? Sekarang umur berapa? Yuhans, KVSM juara. InsyaAllah doa-doakan mereka. Manjung pilih lawan. Okey, untuk Manjung bawah 18 hari ini tak hantar. Tapi semalam Manjung bawah 15. Johan. Okey, Johan Manjung bawah 15 malam telah pun menjadi Johan. Mana lawan mana ni? Okey, untuk makluman hari ni. Okey, makluman hari ni perlawanan di antara KV Seri Manjung College Vocational. KV itu adalah College Vocational Seri Manjung menentang SMK Pantai Remes, di mana game yang pertama tadi telah pun dimenangi oleh KV. Dan kita akan membuat format best of 3. Kiranya KV meneruskan momentum, menang di game yang kedua, maksudnya game yang ketiga tidak akan diadakan. Tetapi sekiranya kebangkitan daripada SMK Pantai Remes dan memenangi game yang kedua, kita akan adakan game yang ketiga bagi penentuan siapakah yang bakal bergelar juara pada edisi kali ini. Hey, tapi kita lihat di sini dah masuk ke fasa drafting ya. Draft pick pada pasukan masing-masing. Okey, kita lihat di situ Valentina dikeluarkan oleh tim biru dan juga tim merah telah mengeluarkan Fanny. Dan band yang kedua daripada tim biru SMK Petermis. Apakah cadangan dan strategi yang akan digunakan untuk membuat comeback? Redla
telah dikeluarkan. Memang tak lepas dari tadi ya, Trezla. Memang fighter yang agak keras di situ, bukan agak keras dan memang keras. Memang keras. Ya. Dalam keras sakit pula tu. Ya, betul betul. Dengan life steal yang sangat tinggi, jadi memang agak sukar untuk membunuh ataupun jatuhkan Trezla. Okey, seterusnya kita ada Ruby. Ruby juga telah pun dikeluarkan oleh Kevin Terimasuk. Ah, tapi kita di sini ya. Hero-hero support tak dikeluarkan oleh kedua-dua pasukan ya. Betul. Saya rasa betul. memang mereka memang nak apa memakai meta support. Meta support mungkin kali ini. Kalau ikutkan ni memang sekarang ni meta support antara meta yang boleh dikatakan antara meta yang terbaik. Tapi apapun kita sama-sama kan. Apakah pilihan-pilihan hero yang akan dibawa masuk Ilya dan Kirtel telah pun dibawa masuk dan kepada tim biru iaitu telah membawa masuk Yuzong sebentar tadi. Dan pemilihan seterusnya. Nana juga antara favorite. Sekitar 3 hari kita bersiaran langsung ni antara hero yang juga sentiasa dipick. Angela. Ya, yeah. Yang dia cerita tadi, Harry. Ya, yeah, betul. Di mana meta support mungkin akan diguna pakai pada perlawanan yang kedua ini. Sama-sama kita saksikan adakah hero support juga akan dipilih daripada tim merah. Lapu-lapu dibawa kembali masuk ke Land of Down untuk ASP Lander daripada tim merah. Dan sekarang adalah band hero yang ketiga daripada SMK Pantarmes. Evi Sri Manjung. Evi Sri Manjung mengeluarkan Nolan. Dan daripada Pantarmes akan band akan mengeluarkan hero. Hero apa agaknya? Adakah band di band? Ya. Lancer. Masih lagi mengekalkan hero-hero yang digunakan oleh pasukan sebentar semasa di perlawanan yang pertama. Cucu kepang. Api balik. Ya, betul. Yeah. Ini yang kita jangkakan. Kiranya tidak di band, pasti cucu kepang akan menggunakan band pada lawanan yang kedua ini. Dan kedua-dua pilihan kita Bruno. Adakah Brody? Adakah siapa ni? Oi, ini kau nak disebut sesuatu ni banyak ni. Ini saja nak tunjuk-tunjuk ni. Ini nak belanja skin kata orang. Karina. Karina ya, Karina dibawa masuk sebagai jungler. Dan Bruno sebagai marksman ataupun golena. Oi, ada dua hyper di sana. Jangan main-main kan lupa nak tukar. Sudah. Kufra dibawa masuk kembali. Adakah Kufra akan dipilih antara hero yang annoying yang sangat susah untuk kita nak catch dia dan momen-momen yang dilakukan Kufra juga boleh membantu pasukan kita memenangi tidak sama sekali. Jadi Nato dibawa masuk sebagai tank ataupun Roma bagi pasukan KV Seri Manjung. Okey, tu lah. Nanti tengok tu. Apa Yuzong dah menukarkan dia punya spell ya. Jangan lupa tukar spell. Nanti jadi dua hyper pula. Dua hyper dengan masalah. Masa tadi tak ada hyper pun masalah juga. Ya, betul. Dua hyper pun masalah juga. Jadi perkara-perkara macam tu tidak sepatutnya dibawa main lah. Kita rasa dalam keadaan tekanan final pada edisi kali ni di mana ini adalah julung-julung kalinya yang telah pun diadakan di Manjung ini bagi membuat persiapan pemilihan MSSPK yang akan berlangsung tidak lama nanti. Jadi kita juga ada beberapa juri dan AJK yang terlibat untuk memilih pemain-pemain yang bersedia untuk kita kehadapankan pada dan ketika nanti, insyaAllah. Jadi kepada semua 42 mata memandang, ayuh kita terus ke Land of Down. Perlawanan kedua di antara KV Sri Manjung menentang SMK Pantarmes di round yang kedua di peringkat akhir MSSD Sri Manjung. Baik, SMKPR mana? Baik, untuk maklumat semua viewers ya, SMK Pantarmes adalah di bahagian pasukan biru dan juga KV Sri Manjung adalah di bahagian pasukan warna merah.
Okey, game telah pun diberhentikan seketika. Mungkin ada sedikit permasalahan. Dan kita akan bakal masuk kembali ke lawanan yang sedang berlangsung, mana masing-masing jungler sedang mendapatkan jungler ataupun jungle masing-masing untuk mempercepatkan level up. Jadi kepada semua penyokong dan penonton yang berada di dalam live kami, teruskan tekan button like. Tolong cukupkan 2,000 like untuk kami bersemangat untuk menjadi caster pada sebelah petang ini. Walaupun keadaan di luar agak sejuk, tapi kami di sini agak panas dengan tekanan daripada perlawanan akhir yang sedang berlangsung pada ketika ini. Jadi begitulah kedudukan ataupun perkembangan pada minit-minit awal permainan. Masing-masing berhati-hati bagi mengelakkan ada kematian ataupun first blood. Adakah first blood akan berlaku sebentar ini? Masih tidak lagi, masih selamat, masih dapat melarikan diri sedikit berundur daripada pertempuran. Masih belum ada lagi first kill ataupun first blood daripada kedua-dua pasukan. Karina juga untuk mendapatkan crit duit bagi mempercepatkan untuk membeli barang item. Itu dia, dikejar oleh pasukan merah, dapat melarikan diri. Kedua-dua pasukan nampaknya berhati-hati pada ketika ini. Dia tidak seagresif pada perlawanan yang pertama tadi, mana minit-minit awal juga telah pun mendapat first blood. Tapi pada pertandingan yang kedua ini, penentuan antara KB Semenanjung dan SMK Petarimas, kita nampak lihat agak sedikit berhati-hati, play safe kepada kedua-dua. Jadi di situ naga telah pun dikeluarkan. Naga telah menjadi ulti. First blood telah pun mendapat double kill kepada Karina. Adakah Karina mendapat? Ya. Dan dengan itu juga Karina juga telah mendapat turtle yang berjaya juga diambil. Samping itu dua kill telah pun dapat dijatuhkan hero-hero daripada pasukan merah. Jadi sama-sama kita saksikan perlawanan pada ketika ini, mana emas telah pun hampir perbezaan emas hampir 1,000 dan 2 balas kosong kematian sebentar tadi. Dan Karina telah pun dijatuhkan. Tanpa sempat di ulti oleh Angela untuk memasuk ke dalam badan Karina. Sedikit pertempuran bahagian atas, agak agresif daripada pasukan SMK Pantermes. Dan di bahagian atas juga, adakah berjaya dijatuhkan Nana je? Nana juga telah pun dijatuhkan, telah pun ditumbangkan oleh pasukan KB Seri Manjung. Itulah sedikit tekanan yang kami berada, kami rasakan, kami rasakan di sini. Jadi kepada 44 mata mana, teruskan titipkan doa anda, berikan kata-kata semangat buat pemain-pemain yang sedang berjuang pada dan ketika ini. Ini adalah perlawanan kedua penentuan. Adakah KV Seri Manjung akan meneruskan momentum pada perlawanan pertama, ataupun SMK Pantai Remes berjaya untuk memenangi di perlawanan kedua bagi meneruskan ke pertandingan ataupun ke perlawanan yang ketiga bagi penentuan dan bakal bergelar juara sebentar nanti. Dan seperti kita lihat, pasukan merah tiada masalah untuk mendapatkan turtle yang kedua. Ulti telah pun dibuka untuk menjadi naga bagi menghalau pada semua pemain-pemain daripada red team.
Nampaknya dapat kita lihat kedua-dua pasukan agak berhati-hati di mana masing-masing cuba untuk mengelakkan kita mengelakkan daripada mati. Terlalu banyak contohnya seperti MM juga sangat rugi sekiranya terlalu banyak mati kerana MM perlukan gol yang banyak. Itu ada sikit pertempuran. Karina sekali lagi dijatuhkan. Empat lawan dengan satu dikeroyokkan sekitar tadi. Adakah ini adalah satu gerakan daripada pasukan merah mana sentiasa bergerak bertiga ataupun berempat dalam satu-satu masa. Seperti yang sedang berlaku di bawah ini adalah 2 lawan 1. Adakah itu salah satu tindakan yang baik ataupun tidak? Jadi kita akan lihat, mereka akan terjemahkan sekali. Sekali lagi Nana juga dijatuhkan oleh pasukan merah. Baiklah, tarik dari bahagian tengah telah pun dijatuhkan sebentar tadi. Dan sekarang Roma sedang membuat open map untuk pasukan, untuk tim melihat di manakah kedudukan pihak lawan. Dia tak daripada tank dan tak mengena dengan RK itu kepada tim biru. Dan bergerak berempat-empat ke arah bawah untuk mengambil turtle dan kekacauan daripada user. Adakah dapat Karina untuk mencuri turtle? Nampaknya Karina tak berani nak masuk kerana terlalu ramai sangat. Ya, lima hero, lima musuh di situ dan lima lawan satu. Memang kecundang di situ. Ini adalah fashion yang sangat bagus ditunjukkan oleh KVC Manjung, di mana mereka akan bergerak bertiga, berempat ataupun mahupun berlima bagi mengelakkan sebarang pertempuran. Jadi sekiranya SMK Pantarmes berterusan bergerak solo seperti ini, ada kemungkinan akan terus akan dijatuhkan mahupun ditumbangkan. Jadi perkara-perkara seperti ini tidak sepatutnya berlaku dan SMK Pantarmes perlu membuat sedikit perubahan pada pasukan yang sedang mereka lawan pada ketika ini. Kalau kita lihatkan kat sini juga ada selain daripada perbezaan gol, kita juga ada perbezaan daripada skill level. Mana mereka tidak akan memberi ruang sedikit pun. Kita akan terus berkejar untuk menjatuhkan. Apakah mereka terjatuh? Ya, Bruno. Maafkan saya, Bruno telah pun dijatuhkan. Dan tarik dari bahagian atas mudah, tersangat mudah untuk ditumbangkan oleh pasukan lawan. Sebab kita lihat pada ketika ini, adakah Nana terselamat ataupun tertendang di situ? Ya, masih lagi lari, melarikan diri daripada dekan dan ditumpangkan oleh Bane di situ ya. Dan kita tengok sini ya, apa tu di pasukan warna biru ya. Seorang demi seorang yang memang kecundang di tangan tim merah ya, di tim KB Sri Manjung. Betul. Ini satu perlawanan yang sangat-sangat menarik untuk kita sajikan pada 51 mata memandang. Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Tolong cukupkan like tu 2000. Terima kasih. Tempat lagi untuk kita mohon kepada penonton-penonton kita. Teruskan berikan mereka kata-kata semangat. Kerana bak kata player-player, comeback is real. Mungkinkah SMK Pantarmes akan comeback sebentar nanti? Jadi lot telah pun dikeluarkan pada minit ke-8. Adakah pasukan daripada pasukan merah akan mulakan untuk mendapatkan lot? Jadi sama-sama kita saksikan. Satu persatu tarik telah pun dijatuhkan. Adakah masih terselamat retail pada ketika ini? Masih lagi terselamat. Motor masih lagi hidup. Retail masih lagi bernyawa. Adakah mereka akan memulakan untuk mendapatkan lot yang pertama ini? Jadi sama-sama kita saksikan. Satu persatu tarat telah pun dijatuhkan oleh pasukan merah. Ini sesuatu yang sangat-sangat menduka citakan bagi SMK Pantarmes. Ya, seperti saya katakan tadi, lot telah pun dimulakan oleh player-player daripada KB Sri Manjung dan berjaya mendapatkan tanpa ada sebarang permasalahan. Di mana di bawah juga sedang berlaku sedikit pertempuran. Itu dah Bruno dijatuhkan. Juga dijatuhkan sementara tadi itu adalah Angela juga dijatuhkan.
Naga telah pun membuka alkinya. Naga kau. Dan ada keret di bahagian tengah ini akan dijatuhkan seperti yang kita cakap. Dia dengan sangat mudah. Keret di bahagian kita hanya kerja. Dan Lord telah pun keluar menuju terus ke bahagian atas untuk terus masuk ke dalam kawasan SMK Pantai Remes. Adakah ini satu penghargaan bagi tim SMK Pantai Remes? Dan satu kemenangan oleh KV Slimanjo. Mari kita saksikan sama-sama saat-saat akhir ini. Ataupun SMK Pantai Remes berjaya untuk membuat pertahanan yang sangat baik. Jadi kita nantikan adakah mereka sepatutnya menunggu Lord yang sedang datang ataupun mereka terus membuat serangan kepada base pada Pantai Remes. Dan saya lihat di sini ya, tapi ya, yeah. Memang daripada KV Slimanjo memang serangan demi serangan ya terus ke arah SMK Pantai Remes dan tidak memberi ruang kepada SMK Pantai Remes ya. Sudah Lord sudah sampai dekat gerbang SMK Pantai Remes. Remes telah Lord telah pun memasuki ke kawasan SMK Pantai Remes. Sedikit pertempuran di bahagian tengah. Lord telah pun masuk untuk menuju ke dalam Crystal Pantai Remes. Adakah Lord dijatuhkan? Sedikit pembunuhan. Ya, Lord hampir-hampir dijatuhkan. Dia sudah sampai di bahagian tengah. Dia sudah menghancurkan turret di bahagian tengah. Adakah tempat bertahan di situ? Sedikit pertempuran dan satu persatu hero daripada SMK Pantai Remes dijatuhkan. Dan hanya tinggal Nana sahaja. Hanya tinggal Nana dan... Adakah Nana dapat bertahan di situ? Ataupun... Kita dihancurkan oleh tim KV Slimanjo. Ya, kita telah memasuki ke kawasan. Dan adakah akan pecah? Kita hanya menunggu masa. Dan itu dia. Keputusan telah pun kita terima pada dan ketika ini. Di mana keputusan KV Slimanjo telah pun menjadi juara keseluruhan di bawah 18 tahun. Jadi tahniah kita ucapkan kepada pasukan SMK Pantai Remes atas kesudian untuk mempertahankan pada ketika tadi, tapi akhirnya terpaksa menerima keputusan bahawasanya permainan daripada KV Slimanjo juga sangat-sangat baik. Jadi kita ucapkan tahniah kepada kedua-dua pasukan dan tahniah setinggi-tinggi penghargaan kepada KV Slimanjo kerana telah pun menjadi juara buat julung kalinya yang telah pun kita adakan pada sesi kali ini. Jadi kepada 51 Mata Memandang, terima kasih dan mengucapkan kerana sudi bersama dengan kami. Mohon maaf kiranya terdapat kesilapan perkataan dan bahasa daripada kami. Kami dalam sesi pembelajaran lagi. Terima kasih kepada semua penyokong-penyokong yang sudi hadir, yang sudi tap-tap screen. Terima kasih kepada seluruh jurulatih yang hadir pada hari ini. Terima kasih juga kepada semua teams yang terlibat pada hari ini sehingga ke saat ini. Jam telah menunjukkan pukul 2.42 minit petang. Walaupun keadaan di sebelah luar sana nampak sedikit mendung, tetapi keadaan di dalam ini agak sedikit panas. Tahniah caster, anda kelakar. Terima kasih teacher MLBB. Saya memang kelakar. Itu orang kata sambil-sambil je tu. Apapun tahniah SNKPR, tahniah. Terima kasih menganjur. Terima kasih sama-sama. Nurul Huda, okey dah boleh balik dah. Boleh tengok bola betul dah. Jangan lupa malam ni separuh akhir di antara Perak menentang JDT. Okay, man. Dia. SMK dah buat sebaik-baik. Good job. Betul. Apapun kita akan terima dengan hati yang terbuka. Dan kepada tim-tim SMK Pantai Remes, boleh cuba lagi pada tahun depan. Boleh build team lagi. Kita masih ada lagi masa. Jadi kepada KV Slimanjo, tahniah sekali lagi kami ucapkan. InsyaAllah, sehingga kita berjumpa lagi di lain waktu, di lain live. Kami mohon beribu kemaafan dari ujung rambut sehingga ujung kaki. Sehingga kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.